Serak, silakan. Kembali lagi di video Nidu Garasi, dan di video kali ini saya akan membahas satu unit yang kita jual, yaitu Jili Panda. Dengan kondisi yang sudah siap pakai, mobil ini second, bukan new 0 km, silakan. Dan akan saya jelaskan apa aja yang didapat pada variasi-variasi Jili Panda ini dan bagaimana kondisinya. Tapi sebelum itu, bantu untuk mengembangkan channel kita dengan klik tombol subscribe, like, dan loncengnya, silakan ya. Dan di komen aja di bawah bila ada yang ditanyakan. Nah, untuk Jili Panda yang akan kita review ini adalah Jili Panda, mobil kecil, mobil lucu, silakan ya. Dimana dulu ini yang 0 km itu sangat laku keras sekali, dan ini merupakan mobil second tahun 2012. Manual transmisi, CC-nya 1300. Kalau untuk persamaan mesin dengan Soluna, Grid Corolla itu, kalau untuk body seperti spion, ini lampu itu tidak ada persamaan, memang dia memakai khusus punyanya Jili. Nah, mobil Jili Panda tahun 2012 ini warna STNK juga merah, pajaknya hidup, terus bulannya pajaknya ini bulan 9, tahun platnya 2023, plat B Bekasi. Jadi untuk Jili Panda ini atas namanya masih BT, kalau diperpanjang juga masih bisa. Dan apa aja yang didapat variasinya, seperti kita lihat dari depan, silakan. Ini sudah kita pasang body kit full ya, mulai dari depan, samping, dan belakang. Ini body kitnya sudah full, sudah kita pasang juga spoilernya. Untuk cat sudah kita lakukan spray beberapa titik kemarin, yang baret, terus body ini sudah kita lakukan spray ulang, warnanya merah. Untuk kondisi mesin kita jamin sehat, dan perlu juga ketahui bahwa sebenarnya mobil ini adalah awalnya mobil matic, di mana maticnya itu mengalami kendala sehingga mobil ini kita rubah menjadi manual transmisi yang memang khusus punyanya Jili. Jadi mulai dari transmisi, terus tuas perseneleng, bahkan speedometer, ecu, wiring, itu semua miliknya Jili Panda yang manual. Jadi ya, perubahan yang kita lakukan kemarin dari transmisi matic ke manual itu sangat banyak sekali. Jadi mobil ini sekarang pure murni mobil manualnya Jili, normalnya Jili yang manual. Kenapa maticnya kemarin kita ganti? Karena maticnya jebol untuk Jili Panda tahun 2012 ini, sehingga kita rubah semua transmisi menjadi manual transmisi. Apakah normal? Kita jamin normal. Silahkan bisa coba, bisa tes, kalau semisal cocok bisa bayar langsung bawa pulang dengan kondisi surat pajak hidup, silahkan ya. Oke, CC nya ini 1300 cc, terus kondisi AC juga dingin, mesin juga sehat. Kalau silahkan mau coba saya hidupkan langsung, semua indikator juga normal, indikator airbag juga mati, engine tidak nyala, normal untuk mobil Jili Panda ini. Kopling juga ringan, enteng banget, karena transmisinya ini kita ganti baru, kampas kopling matahari kita ganti baru. Kampas kopling mataharinya Jili Panda yang manual ini dia sama dengan kampas koplingnya punyanya Avanza, silakan ya. Nah, untuk speedometer, reelnya kemarin yang matic ini kurang lebih di angka 40 ribuan untuk reelnya speedometer yang matic. Tapi karena ini speedometernya sudah kita ganti yang punyanya manual, di speedometer ini sudah tertulis 79.000. Tapi reelnya dia sebenarnya di 40 ribuan untuk kilometernya. Terus untuk tipenya dia sudah tipe yang tertinggi, karena sudah ada double airbag, airbag yang di supir sama airbag yang di bagian navigator, sudah ada airbagnya. Audio juga sudah kita kasih audio double din. Nah, AC nya juga oke, dingin banget, juragan. Juragan langsung bisa sini untuk tes ya, langsung bisa bawa pulang. Remote nya ini fungsi tetap fungsinya seperti Panda. Jadi remote ini aslinya Panda nggak seperti ini, tapi sudah kita dapatnya sudah seperti ini, tapi fungsinya semua normal. Bagasi pun juga bisa dibuka dari remote. Nah, itu ini ngunci, ini buka satu kali, kalau satu kali cuma supir aja, kalau kita klik dua kali itu semua baru terbuka. Ini bagasi kita tekan, kok kita klik ya, kita tekan juragan ya,
Nah ini langsung buka bagasinya. Power window normal semua, dari electrical normal. Power window normal. Terus mirror juga ada. Ini juga normal. Mirror juga normal. Terus untuk lampu juga normal, bisa naik bisa turun. Fog lamp nyala, semua electrical kita jamin kondisinya masih tuh, masih normal semua. Nah, untuk kelemahannya yang pada tahun 2012 ini, itu minusnya juragannya itu pada jok. Gimana joknya ini masih ori, tapi kondisinya sudah ada beberapa jahitan yang udah robek ini. Terus ini kayaknya kena rokok ini juragannya. Di bagian supir aja yang begitu jelek, kalau yang lainnya masih utuh semua. Cuma kondisinya masih ori semua untuk interiornya. Mobil ini diisi 5 penumpang pun siap, suspensinya juga enak, kaki-kakinya enak, nggak ada suara gembluduk-gembluduk. Jadi juragan bisa langsung, bisa pakai untuk jarak jauh. Interior juga sudah kita rapikan, sudah kita bersihkan. Semua plastik-plastiknya masih utuh semua, masih normal semua. Biasanya kalau dulu kan ini ada yang rapuh-rapuh gitu ya, kalau ini masih bagus, masih utuh semua. Tidak ada keropos sama sekali, dan untuk bannya, kondisinya yang belakang ini sudah diganti sama pemiliknya yang lama kemarin. Merknya masih standar pakai ring 14, sehingga ban yang belakang ini bagus, yang depan itu masih orinya, yang tahun 2012-nya. Kalau nggak salah ini kondisinya sudah kurang lebih ya hampir 50%-an lah yang depan ini ya. Untuk profil ban depan sama belakang ini lebih besaran yang belakang juga kan. Nah, udah dapat juga untuk ban serep, terus dongkrak itu sudah ada semua. Bagasi kita buka, hidrolik juga masih aman. Nah, ini ada juga apa tempatnya, misal ada apa, biasanya juga udah rapuh, kali ini masih ada semua, masih joss ya, masih bagus. Ban serep juga ada, ini dongkrak-dongkrak juga jadi semua. Nah, itu ban serepnya. Saya jamin bahwa mobil ini tidak ada bekas nabrak, tidak ada juga bekas banjir. Jadi ini bukan mobil bekas banjir dan juga mobil bukan mobil bekas nabrak. Terus yang lain kita masih belum tambahkan untuk variasi talang air, ini memang masih belum dapat. Tapi kan body kitnya sudah dapat, juragan ya, bahkan spoiler juga sudah dapat. Berwiper ini juga sudah kita ganti baru semua. Sehingga mobil ini kita harga di 53 juta. Harga untuk Jili Panda ini tahun 2012 pajak hidup dengan kondisi siap pakai, ini harganya di 53 juta. Nah, tunggu apa lagi juragan? Kalau juragan berminat langsung aja datang ke Nido Garasi untuk lihat unitnya, cek unitnya, tes unitnya, bisa langsung bayar bawa pulang, atau kalau mau dikirim juga bisa. Juragan bisa menghubungi di nomor 085 234 64 007. Nah, mungkin juragan ingin tahu seberapa besar sih belakang ini kalau misal diisi penumpang, luasnya gitu juragan ya. Oke, saya dengan ketinggian 167 ini, di bagian yang navigator saya tarik ke belakang penuh. Kalau yang di bagian driver ini masih standarnya, dengan duduk saya, duduk normalnya sebagai penumpang, ini masih ada sisa sedikit ya. Kalau semisal mundur penuh, itu yang di bagian navigator memang jaraknya sangat-sangat lega, tapi yang di bagian penumpang ini sebenarnya juga bisa, cuma mepet banget. Makanya saran saya di bagian navigator juga harus meminggirkan di bagian penumpang kalau semisal ada penumpang yang di belakang, sehingga ini seharusnya lebih maju sedikit dan penumpangnya bisa agak longgar sedikit. Kalau suspensinya ampuh, saya jamin suspensinya ini lebih enak daripada LCGC lainnya. Setelah saya coba beberapa kali untuk Jili Panda, memang kalau dari segi mesin tarikannya itu masih enak, mesin-mesin yang injeksi yang udah VVT seperti LCGC lainnya. Kalau ini kan teknologinya masih pakai Soluna, jadi tarikannya bawahnya itu kurang, tapi kalau atasnya itu enak, enak banget atasnya. Lari pun saya dulu pernah pakai ini, lari di angka 120-130 itu masih enak, masih anteng, karena mungkin posisi beratnya mobil ini lumayan berat, karena dengan ketebalan bahan yang dipakai untuk platnya ini sangat-sangat tebal. Nah, itu aja juragan yang perlu saya informasikan untuk di video review kali ini Jili Panda. Dan jangan lupa untuk nantikan review-review kita untuk unit-unit yang lainnya.
Juragan ingin tahu stok unit yang ready, langsung aja WA di nomor 085-234-64007. Di situ ada semua katalog unit-unit yang ready, mulai dari Limogen 2, Limogen 3, terus unit-unit lainnya, Jepangan lainnya. Jilinya cuma ada jili Panda, jili MK kita tidak ada, jili M Grand juga kita tidak ada. Jadi ini adalah satu-satunya unit. Kalau juragan mau jual unit jilinya juga bisa menghubungi di Nidu Garasi Arkas. Asalkan harganya cocok, sesuai, maka kita akan lakukan transaksi dengan juragan semua. Serap juragan. I can't, I can't, I can't, I can't stay.